Orang-orang yang mesti ketahui adalah bahwa profesi bartender itu bukan profesi yang mudah, penuh dengan tanggung jawab yang besar. Mabuk itu bagian yang terpisahkan dari profesi. Ya pemabuk juga gak cuma harus bartender kan. Justru salah kalau bartender itu pemabuk. Kalau dia mabuk, dia pasti gak akan bisa kerja. Misalkan di hari raya kita harus kumpul dengan keluarga, tapi kita harus tetap bekerja secara profesional. Ya itu kan termasuk salah satu duka yang kita dapat juga kan. Itu paling pahit banget, tidak diterima dengan keluarga gue sendiri. Dalam arti dengan profesi gue, karena ya bertolak belakang dengan latar belakang agama dan segala macam. Nama gue Wawan Kurniawan, gue sebagai entree specialist dari William Grant & Sons dan juga sebagai bartender. Hari ini gue akan bercerita tentang apa itu profesi bartender dan perjalanan gue sampai menjadi di entree specialist atau di brand ambassador dari sebuah perusahaan minuman beralkohol. Berawal dari pertama kali gue masih sekolah di sekolah pariwisata, bisa dikatakan waktu itu kelas 2 SMA lah ya, tapi di kelas 2 SMK gue melihat seorang bartender lagi latihan botol, lempar-lempar botol di satu taman, dan akhirnya gue coba untuk nyamperin mereka dan gue bertanya, ini apa sih, profesi apa sih, dan akhirnya gue mencoba untuk gabung dan mencoba sedikit apa yang mereka lakukan, dan ternyata gue bisa melakukan hal itu dan akhirnya gue mulai suka dan gue mendalami. Pada dasarnya gue tipe orang yang sangat penasaran dengan hal-hal yang baru yang belum pernah gue lakukan. Sebelumnya gue juga main skate, musik, apa segala macem. Dan akhirnya gue melihat satu orang ini yang mahir banget lempar-lempar botol dan menurut gue sebuah challenge. Yang bikin gue menarik adalah gue bisa menemukan jiwa gue di dalam hal tersebut, dengan lempar-lempar botol itu gitu. Jadi kayak wah cocok banget nih sama personality gue dan karakter gue, dan gue suka banget untuk menjadi ditonton sama orang. Dan akhirnya gue mulai bekerja tahun 2005, pertama kali kerja di Kemang, tapi gak lama, cuma sekitar 2 bulanan. Setelah itu baru gue bekerja di bar yang namanya Red Square di Senayan. Cukup lama di sana, dan kebetulan bar itu termasuk bar yang menjadi sejarah buat hidup gue juga, karena gue menjalani karir di sana, melakukan banyak belajar di sana, kompetisi di sana, dan sampai akhirnya gue pindah ke bar lain. Setelah itu baru gue dapat opportunity untuk menjadi sebuah brand ambassador di sebuah perusahaan alkohol. Mulai tertarik sama kompetisi yang pertama tadi karena saya pengen jadi center of attention ya. Ikut kompetisi buat saya itu adalah dunia yang berbeda sama dunia kerja. Kompetisi adalah suatu bonus yang akan kita dapatin jika kita berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan juara di situ. Akhirnya saya terjun langsung di dunia kompetisi. Saya banyak sekali ikutan kompetisi di Indonesia dan ya alhamdulillah memenangkan beberapa kompetisi hingga akhirnya saya mencoba memberanikan diri ikut kompetisi di luar negeri. Yang menguatkan lagi pertama kali saya ikut kompetisi keluar, ternyata profesi bartender di luar tuh sangat-sangat diapresiasi sama negaranya mereka dari segi finansial, terus supporting dari pemerintah dan segala macam. Itu yang membuat saya kayak, oh enak ya ternyata mereka itu disupport. Kenapa enggak saya bisa melakukan di negara saya sendiri? Itu yang membuat saya jadi punya eager lebih untuk mendalami profesi ini. Oke, kalau
total sekarang sampai 2022 sudah 17 tahun kurang lebih. Saya itu ada opportunity dari sebuah importer minuman, mereknya The Kuiper. Akhirnya saya ambil itu sebagai brand ambassador. Dan yang bikin saya menarik adalah saya suka mengajar dengan orang. Karena baik lagi saya dulu diajarkan dan saya ingin mengajarkan apa yang sudah saya dapatkan ilmunya. Makanya saya menjadi brand ambassador, karena ambassador kan tugasnya selain mengedukasi, mengadvokasi, mengengage, satu hal yang paling menarik buat saya adalah sharing knowledge. Ya, makanya itu yang buat saya kepengen banget menjadi profesi itu. Perkenalin, nama gue Yadi, gue bekerja sebagai bartender di The Links Resto and Lounge Jakarta. Ya, gue bekerja di bartender sebagai bartender dari tahun 2008 ya sampai dengan saat ini. Terus gue juga sudah beberapa bekerja di beberapa tempat. Ya, pertama mungkin gue di Vivo Cafe Resto, itu di mana gue mulai karir gue sebagai terjun di dunia hospitality, terutama di bar. Situ gue mulai dari yang namanya sebagai barback atau junior bartender. Di situ ya kita bekerja buat ngebantu operasional yang ada di dalam bar. Kalau untuk gue pribadi, bekerja di bar itu seperti kayak hobi lah. Contohnya kita di sini kerja, banyak ilmu yang kita dapat, khususnya di bar juga untuk knowledge atau attitude, kita semuanya dapat banyak ilmu. Pada dasarnya bartender tugasnya adalah membuat minuman beralkohol ataupun non-alkohol yang ditujukan untuk consumer. Nah, itu definisinya. Pada dasarnya tugas bartender sendiri adalah mengontrol semua apa yang ada di dalam bar, seperti costing minuman, higienitas, quality of product, sampai inovasi dalam pembuatan koktail, dan juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan customer, itu penting sih. Banyak sekali metode pembuatan minuman, yang paling dasar adalah shaking, ya, menggunakan shaker, nge-shake minuman. Lalu ada stirring, ya, hanya menggunakan long bar spoon. Lalu ada blending atau menggunakan blender. Lalu ada throwing, ya, seperti teh tarik. Nah, itu termasuk salah satu teknik dalam pembuatan minuman juga. Atau yang terakhir, flaming mungkin, yang dibakar semua. Oke, hari ini gue akan bikin satu koktail, namanya Monkey Shower. Base-nya menggunakan Monkey Shoulder Blended Malt Scotch Whiskey. Pertama-tama gue mesti dinginkan dulu gelasnya, ya. Berikutnya gue akan tuang white egg, ya. Ini white egg. Atau pakai putih telur lah ya, supaya bikin foam dan dia bisa lebih pekat. Berikutnya fresh lemon juice, jus yang benar-benar baru dipres dari buah lemon, jadi bukan konsentrat. Berikutnya untuk sirupnya saya menggunakan yang apple. Dan pastinya whiskey-nya menggunakan Monkey Shoulder. Oke. Berikutnya ini mesti di dry shake dulu. Apa itu dry shake? Dry shake itu di shake without ice. Jadi tanpa menggunakan es batu. Supaya white egg itu menjadi foam dulu, ya. Setelah itu baru kita masukin es batunya. Oke, baru lagi kita hard shake.
pastikan dalam setiap membuat minuman, bartender itu wajib taste dulu sebelum disajikan ke gelas. Dan untuk garnish sebenarnya bisa menggunakan lemon peel ataupun buah lemon yang sudah dikeringkan seperti ini. Lemon dehydrate. Enjoy. Rasa confidence gue lebih naik dibandingin gue berada di luar bar. Yang pertama itu, saat gue masuk ke dalam bar, kayak gue menemukan rumah gue. Bentuknya seperti apa, apapun itu, tapi kalau udah di dalam belakang bar, ya gue menemukan kayak kita dikasih tambahan energi, gitu ya. Tiba-tiba lu bisa lebih confidence, gitu. Yang pertama, knowledge. Knowledge-nya dulu. Mereka kalau nggak punya knowledge dalam pembuatan minum alkohol, akan sulit. Sama kita seperti kayak di kitchen, mungkin kalau kita nggak tahu mau bikin steak, tapi kita nggak tahu daging ini daging apa, bagian apa, kan nggak mungkin. Ya. Jadi di bartender juga sama, kita harus tahu dulu knowledge dari minuman beralkohol tersebut, seperti vodka, gin, rum, tequila, rum, whiskey, dan segala macam. Sampai akhirnya ke basic knowledge cocktail tersendiri, international cocktail, signature cocktail yang di OTT sendiri. Nah, saat kita udah punya knowledge itu, kita bisa membuat minuman alkohol. Ya, orang-orang yang mesti ketahui adalah bahwa profesi bartender itu bukan profesi yang mudah, penuh dengan tanggung jawab yang besar. Karena kita menserving minuman beralkohol yang statusnya di Indonesia ini sangat diawasi oleh pemerintah. Peredarannya dan segala macam. Kepuasan yang tidak bisa dibayar adalah saat tamu itu minum koktail yang kita buat dan tamu itu memberikan senyuman yang tidak perlu dideskripsikan. Jadi saat dia minum koktail kita, dia tersenyum, itu udah priceless sih buat gue. Tanpa gue harus tanya gimana, enak nggak? Tapi saat dia minum, terus dia langsung, nah itu adalah momen yang paling mahal buat gue. Kita menikmati koktail atau minuman beralkohol itu dengan cara yang baik adalah jika kita tahu how to drink it-nya, gitu. Jangan langsung asal tenggak-tenggak aja. Di bar atau industri hospitality itu kan menyita, ya contohnya menyita waktu, kita harus bekerja di weekends atau contohnya di hari raya, misalkan di hari raya kita harus kumpul dengan keluarga, tapi kita harus tetap bekerja secara profesional. Ya itu kan termasuk salah satu duka yang kita dapat juga kan. Ya paling pahit sih mood gue adalah saat gue mengalami clash dengan customer, itu mood gue suatu hal yang pahit. Dan gue tahu it's not right, itu tidak benar, gitu. Tapi karena terpengaruh dengan si konden. Situasi alkohol, ya akhirnya membuat jadi agak sedikit chaos pada saat itu. Itu paling pahit banget. Kedua, ya tidak diterima dengan keluarga gue sendiri. Dalam arti dengan profesi gue, karena ya bertolak belakang dengan latar belakang agama dan segala macam. Tapi ya apapun kepahitan itu, ya gue harus memberikan gula dalam kepahitan tersebut. Dan akhirnya, ya saat ini gue sukses memberikan gula, akhirnya cerita pahit itu berubah jadi cerita manis. Memang kehidupan bartender ini sangat berbalik ya. Kita hidup di dunia yang terbalik, kita hidup di dunia malam. Yang orang siang biasanya kerja, kita siang tidur. Malam orang tidur, kita bekerja. Ya cuma ini kan hanya masalah adaptasi badan kita aja ya terhadap waktu yang orang normal dan sebenarnya saya bilang bartender juga normal bukan yang ini, cuma memang di Indonesia ini kan culture minum alkohol itu ada di malam hari, makanya kita ada di sana. Perubahan yang gue alami adalah
ya gue bisa menemukan pribadi yang sesungguhnya dari diri gue, dan gue bisa berdiri di kaki gue sendiri, tidak bergantung dengan hidup dengan orang tua ataupun dengan orang lain. Stereotype, bartender itu pemabuk. Padahal mabuk itu bagian yang terpisahkan dari profesi. Ya pemabuk juga gak cuma harus bartender kan. Justru salah kalau bartender itu pemabuk. Kalau dia mabuk, dia pasti gak akan bisa kerja. Ya. Tapi mencicipi, hampir 95% bartender di Indonesia, di seluruh dunia pasti mencicipi lah. Pasti minum. Hanya 5% ada senior saya bartender tapi tidak minum alkohol sama sekali juga ada. Kalau buat gue pribadi, harapannya ke depannya apa ya? Karena dunia F&B atau dunia bartender sampai saat ini kan masih dianggap yang kurang baik lah ya. Ada beberapa yang masih menganggap dunia bartender tuh dengan image yang cukup negatif lah. Nah, harapannya sih ternyata selain dibalik kenegatifan itu, terdapat ya banyak kesempatan atau banyak lapangan kerja yang terbuka, karena industri hospitality di Indonesia cukup berkembang saat ini gitu. Jadi pasti banyak membutuhkan, ya membuka banyak lapangan pekerjaan. Buat teman-teman bartender Indonesia, menurut gua sih sekarang dunia ini sudah berkembang pesat sekali. Dunia bartender yang sekarang dengan era pertama kali saya terjun itu sangat berbeda. Mulailah menjual diri kalian dengan sosial media kalian. Coba berkomunikasi dengan bartender yang ada di luar sana, ataupun juga coba lebih berkreatif ya. Dan paling penting adalah sharing apa yang kalian punya kepada generasi berikutnya. Karena jangan sampai generasi bartender berikutnya ini mati dikarenakan tidak ada knowledge yang cukup seperti itu.